Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Anak-anak sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Baik, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar peserta didik? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akan mencari KPK dari 6 dan 4. Untuk mencari KPK, kalian dapat membagi dengan bilangan prima. Nah, itu tadi dari video tersebut, apakah yang dapat kamu amati dan kamu pahami? Ada yang mau menjawab? Mbak Syafa? Apa Mbak Syafa? Cara melakukan penjumlahan dengan menyebut dengan cara? Betul, dengan cara menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, untuk menyamakan penyebutnya terlebih dahulu itu dicari dengan cara apa, Mas Geril?
mencari dengan cara mencari KPK dari dua penyebut tersebut. Beri tepuk tangan untuk Mas Gary yang berani menjawab. Karena dari Unisa berani menjawab, itu berikan tim penghargaan. Mas Gary boleh maju ke depan untuk menerima bentuk penghargaan dari Bu Fitri. Selamat ya. Nanti tim penghargaannya ditempel di papan kelompoknya, ya. Papan kelompoknya. Nanti kalau di papan kelompoknya atau dalam kelompok tersebut mau memiliki tim penghargaan yang banyak, terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah surprise dari Bu Fitri di akhir pembelajaran. Baik, Bu Fitri akan bagikan LKPJ ini. Masalah yang harus kalian pecahkan bersama kelompoknya. Nah, kalian boleh membaca atau membuka buku bahan ajar yang kalian miliki untuk memperoleh informasi yang lebih jelas lagi ya, selain dari video pembelajaran yang sudah kalian amati tadi. Sudah siap bahan ajar atau buku paketnya ya? Sudah? Ya. Bu Fitri berikan waktu mulai dari sekarang untuk anak-anak menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam LKPJ tersebut. Dalam waktu 20 menit anak-anak bisa mengerjakannya. Silakan mulai berdiskusi dengan kelompoknya. Sudah semuanya mengerjakan dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada LKPD? Sudah! Nah, sekarang waktunya anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusi dalam pemecahan masalah yang terdapat dalam LKPD. Ya, sudah perhatikan dulu LKPD yang pertama. Siapa yang ingin menjawab untuk pemecahan masalah yang pertama, angkat tangan. Mbak Wulan, ya silakan Mbak Wulan maju ke depan. Dari permasalahan yang pertama tadi yang sudah kalian presentasikan itu adalah anak-anak bagaimana cara atau menjelaskan
untuk menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda. Ada dua cara ya, tadi dari Tuhan menggotong royong. Cara yang pertama bagaimana? Dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Dan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, setelah itu, setelah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu di apa? Pemilangnya harus diubah. Caranya bagaimana mengubah pemilangnya? KPK dibagi penyebut dikali pemilang. Bagian apa yang menurut kalian itu menyenangkan? Menyenangkan. Bagian mana yang menurut kalian menyenangkan? Menyenangkan. Pulang sekarang untuk mengetahui pemahaman kalian lebih dalam lagi, Bu Fitri akan berikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Ya. Sudah selesai mengerjakan evaluasinya semuanya? Bagus. Nah, nanti akan Bu Fitri koreksi ya. Apabila nanti nilainya lebih dari KKM 75 akan mendapatkan kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan pengayaan. Namun apabila hasil dari penilaiannya anak-anak ini ada yang mendapatkan nilai di bawah KKM, nanti anak-anak melaksanakan kegiatan remigi untuk kelompok nasionalis 1 dan kelompok religius 2. Jadi kalau yang berhak mendapatkan hadiah dari Bu Fitri pada pembelajaran hari ini adalah kelompok integritas. Beri tepuk tangan sekali lagi. Pesan Bu Fitri selama kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Jangan sampai anak-anak bermain atau bercanda ya, dan selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya. Nah anak-anak, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Fitri akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.